Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adam wa naf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa alam ketahui olehmu annahu akan bahwasanya ya, la yasilu ahadun ilal hadrati. Kata Syekh Ibn Abdul Hasyarani ya, dalam Minah Husaniyahnya beliau mengatakan wa'lam ketahui olehmu annahu akan bahwasannya la yasilu ahadun ilal adrati, bahwasannya tidak sampai oleh seseorang kepada hadrah al-ilahiyyati, hadrah ilahiyyah, hadir ketuhanan. Tidak sampai seorang kepada rasa hadirnya Allah. Tidak sampai seseorang rasa hadirnya Allah. Illa bihi, kecuali dengan dia, ay bi zikri, dengan zikir. Nah, dengan zikir insyaallah Allah akan berikan rasa hadirnya Allah. Tentu dengan zikir yang sungguh-sungguh. Bukan mulutnya berzikir, hatinya ke pasar. Bukan. Bukan mulutnya berzikir, hatinya naik sepeda. Bukan. Bukan mulutnya berzikir, hatinya naik motor. Bukan. Jadi mulutnya berzikir, hatinya juga berzikir. Insyaallah yang seperti ini akan menghantarkan dia kepada hadrah ilahiyah. Allah berikan rasa hadirnya Allah. Allah berikan rasa Allah sedang perhatikan dia. Allah berikan rasa Allah lagi liatin dia. Allah beri rasa Allah kepadanya, Allah sedang amati dia, amati, Allah lagi perhatiin, Allah lagi CCTV-in, Allah kapan aja selalu memperhatikan kita, cuma kitanya kadang enggak berasa. Kalau orang udah diberikan oleh Allah keadaan seperti ini, sadar hadirnya Allah, hakul yakin, insyaallah Allah, orang ini enggak berani berbuat maksiat. Dilihatin sama Allah. Kayak kita berada di dalam satu ruangan, umpama di supermarket. Nyolong namanya maksiat. Kalau CCTV-nya selalu memperhatikan kita, berani enggak kita nyolong? Enggak berani. Berasa enggak kita diawasin? Berasa. Allah lebih daripada CCTV. CCTV di situ, di sini ada alingan, enggak kelihatan ya. Kalau Allah kelihatan. Dimanapun, bagaimanapun, kelihatan. Qala Sayyidi, berkata oleh tuanku Abu Madyana At-Tilmisani rahimallahu taala, kata beliau, mandamat azkaru safat asraru, siapa yang senantiasa zikirnya bersih hatinya yang paling dalam. Berzikir terus. Zikir ada dua, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan yang sebagainya. Karena la ilaha illallah adalah afdhalu dzikri. Kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Makanya ketika kita zikir, konsentrasi. Berusaha konsentrasi.
Tapi jangan berhenti kalau kita belum bisa konsentrasi, terus aja. Jangan orang-orang zikir kita boboan, aduh. Mana mau sampai, ya. Konsentrasi zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi yang diberi oleh Allah hadratul ilahiyah yang mana? Itu yang mulutnya zikir, hatinya zikir. Bukan yang mulutnya zikir, hatinya naik sepeda, bukan. Mulutnya zikir, hatinya naik motor, bukan. Mulutnya zikir, tangannya bercanda, bukan. Jadi yang mulutnya zikir, hatinya pun zikir. Ini yang akan diberikan oleh Allah al-hadrah ilahiyah. Merasa Allah, diberikan rasa Allah hadir. Wa man safat asraru, siapa saja yang bersih hatinya yang paling dalam, karena adalah ia fi hadratillah ta'ala qararahu, adalah ia pada hadirnya Allah Ta'ala tempat tetapnya. Tetap adalah ia pada hadrat Allah Ta'ala tetapnya. Tetap. Kalau selalu ya, orang ini bersih. Ya, jadi siapa yang bersih hatinya yang paling dalam adalah ia ya, pada hadrat Allah Ta'ala qararahu, qararahu, tetapnya. Jadi isim kana man itu ya. Huwa, kembali ke man. Tetapnya. Hatinya sudah bersih. Jadi Allah berikan ketetapan. Hadrah Allah tetap. Rasa hadirnya Allah tetap. Dimanapun dia, bagaimanapun dia, tetap Allah hadir, Allah hadir, Allah hadir. Allah mah selalu hadir, man kitanya enggak berasa kalau Allah hadir. Pernah enggak kamu di atas, orang di bawah, dia enggak lihat kita? Pernah enggak? Pernah. Mundar-mandir, mundar-mandir. Kita liatin tuh orang. Dia berbuat kejelekan. Ketawa gak kita di atas? Ketawa. Apalagi sampai dia umpama dia telanjang. Kita ketawa gak dia dari atas? Ketawa. Udah telanjang dia berbuat maksiat. Gergetan gak kita sama dia? Gergetan. Dari atas pengen timpang gak? Kalau kita yang jadi Tuhan, nah habis tuh. Pada benyok ya. Tapi Allah Maha Pemaaf. Masyaallah. Jadi Allah ngeliatin kita. Wa idahu zalika, penjelasan demikian itu annal haqqa ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala la yakrubu ila hadratihi illa man istaya minhu haqqal haya'i. Bahwasanya Allah Ta'ala la yakrubu, tidaklah dekat ila hadratihi, kepada hadratnya, illa, kecuali man istahya minhu haqqa hayai, haqqa hayai, kecuali orang yang malu kepada Allah, benar-benar malu. Nah kalau dia malu benar sama Allah, akan terasa, akan Allah beri rasa hadirnya Allah. Wala yasih, dan tidak sah li'adin bagi seseorang ayastahiyya, bahwa dia malu kadzalika, seperti demikian, illa in hasalallahul kasyfu warraful hijabi, kecuali jika hasil baginya kasyaf dan terbukanya hijab. Wala yasihu laul kasyfu, dan tidak sah bagi orang itu terbukanya kasyaf warabul hijabi, dan terangkat hijab, illa bimulazamati zikri, kecuali dengan senantiasa berzikir. Terus zikir. Tadi, zikir ada dua. Ada zikir jahar, yaitu la ilaha
illallah atau yang lainnya. Ada zikir khafi, yaitu di dalam hati, Allahu Allah. Jadi enggak pernah lepas zikir. Kalau kita lagi zikir jahar, ya jahar. Lagi zikir khafi, khafi. Allahu Allah. Allahu Allah. Jadi mulutnya selalu berzikir. Ya. Bukan main-main, bukan ngobrol. Ya. Zikir. Kalau enggak mulutnya zikir, lagi diam, lagi bicara, hatinya yang berzikir. Allahu Allahu Allah Allahu Allah. Subhanallah. Indahnya bila mana hati kita selalu berzikir. Lupa zikir lagi, lupa zikir lagi. Ente ngapa sih manggut-manggut? Masyaallah. Gus Dur tangannya suka begini-begini. Itu adalah isyarat mengingatkan untuk zikir kepada Allah. Bukan gegedan sakit, bukan. Kalau kita enggak pegang tasbih begini. Supaya apa? Supaya ingat hati kita zikir kepada Allah. Karena ini nih mempunyai koneksi dengan hati. Makanya kita kalau sembah yang tasyahud nunjuknya pakai telunjuk. Kenapa? Karena telunjuk ini punya koneksi dengan hati. Begitu pula kita lagi zikir biar terkoneksikan ke hati kita, ininya goyang. Kita enggak pegang tasbih. Mungkin kalau kita pegang rasanya ada orang yang usil aja mulutnya gitu ya, gitu ya. Kalau kita pegang pegang HP dikatain, pegang tasbih dikatain juga, yang benar yang mana nih? Gitu ya. Jadi enggak usah malu ya, pegang tas pegang aja. Yang penting jangan sombong. Kalau rasanya enggak enak ya udah simpan. Yang jelas hati kita selalu berzikir sama Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Masya Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Subhanallah. Masya Allah. Wahadihi, ini adalah tariqun, jalan yasinu yang dapat sampai bi'a dengan zikir itu, dengan jalan ini, cara ini adalah cara ya yang dapat sampai dengan cara ini, cara zikir al-muridu, seorang murid bisur'atin, dengan cepat. Masyaallah, bisa sampai cepat ya, udah cerdas, bisa baca kitab, hatinya juga bisa baca, yaitu bisa berzikir kepada Allah, masya Allah. Wal muradu bi hadratin la itana haitsu utlikat fil lisanil qaumi shuhudul abdi annahu baina yaday la ta'ala. Dan yang dimaksud dengan hadrat Allah Ta'ala sekira dikatakan pada lisan kaum sufi adalah menyaksikan seorang hamba bahwasannya dia itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berada di hadapan Allah. Hadir Allah. Allah sedang berada di hadapan kita. Kapan aja. Allah sedang memperhatikan kita. Kalau kita sedang berhadap umpama sama guru, kita berhadap, konsentrasi enggak kita pikiran kita sama guru? Konsentrasi. Enggak berani berbuat apa-apa. Sama Allah apalagi. Supaya bisa diberi rasa itu adalah dengan zikrullah. Dengan
Zikrullah. Baik jahar maupun khafi, zikrullah. Fama dama hadha mashhadahu fa huwa fi hadratillahi ta'ala an hadzal mashhadi faqad kharaja minha fafham. Maka ya, senantiasa ini adalah ya, tempat penyaksiannya ya, maksudnya dimensi penyaksiannya terus diberi kesadaran hadirnya Allah, diberi kesadaran bahwasannya dia sedang berada di hadapan Allah, maka dia itu fi hadratillahi ta'ala, namanya hadratullah, hadratullah ta'ala, fi hadratillahi ta'ala, menyaksikan hamba, dia menyaksikan bahwasannya dia berada di hadapan Allah, membayangkan hatinya dia berada di hadapan Allah, keadaan ini selalu berada dalam dirinya, fahuwa fi hadratillahi ta'ala, maka dia itu namanya sedang berada di hadrah Allah. Fa idza hujiba an hadzal mashhadi, maka apabila dia dihijab daripada ini ya, dimensi ini tempat penyaksian, faqad kharaja minha, maka sungguh dia keluar darinya. Ketika udah enggak berasa itu, berarti dia udah keluar. Faham, maka pahamilah. Kapan keluarnya? Ketika dia tidak berzikir. Makanya jangan pernah lepas daripada zikir, baik jahar maupun khafi. Ya, ada waktu-waktunya. Ya. Ya kalau di pasar masih ya jahar, loh, ilallah. Udah lama tau ditanya begitu ntar ya. Kalau di kita orang khalayak ramai, zikir khafi aja. Ente manis banget tampangnya, kenapa sih? Lagi zikir. Masya Allah. Jadi orang yang zikir terus kepada Allah, wajahnya manis terus, penuh senyum, enak dilihat, enak dipandang. Kenapa? Sedang berdialog sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Zikir, sedang zikrullah. Mudah-mudahan Allah berikan kita seperti itu. Amin ya Allah.